jembatan gantung yang terpanjang se-Asia Tenggara, ya. Tentunya hari ini sudah mulai soft launching. Khusus untuk kehususan warga masyarakat Kabupaten Bandung yang memperlihatkan KTP-nya, nanti ada diskon 50%, tidak usah bayar. Nah, apalagi di hari raya Idul Fitri ini yang tentu saat ini baru dibuka mudiknya oleh pemerintah pusat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Insya Allah, di sana kita lihat ada jembatan sepanjang 390 meter dan jembatan ini merupakan jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara. Dan di sananya ada kawah, bisa mandi, bisa berenang, dan di situ ada kolam. Ya, insya Allah sehat dan pulang dari sini. Insya Allah tidak ada penyakit apapun. Sehat selalu. Amin. Salam pedas untuk semuanya. Salam pedas. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.